Gak ada, bro. Kita temukan beberapa blue anggrek hitam ya, teman-teman. Bentar, kita ambil dulu. Nah, ini dia. Kalau yang seperti ini layak kita ambil ya. Seperti inilah yang kita ambil. Ini masih anakan, biarkan dia tumbuh besar. Ini yang kita ambil. Mudah-mudahan ada rezeki ya, teman-teman. Kita bisa temukan gerombolannya. Mungkin ada beberapa jenis hoya ya di sini. Tapi masih belum kita temukan. Ini sudah sisa-sisanya, teman-teman. Meskipun kita sudah lama tidak ke sini ya, tapi teman-teman hunter lainnya atau warga setempat, saya nggak tahu, ini kok brutal sekali. Sepertinya ini dibabat habis, teman-teman. Tidak disisakan satu pun. Oh, ini di bawah. Kita lihat ada segerombolan ini, teman-teman. Hoya cumi. Kita dekati dulu ke bawah, apakah benar hoya cumi ini, kita lihat dulu. Ketemu aku beberapa blue ini, 3 blue, bro. Bayangkan, teman-teman, kita masih menemukan 3 blue sejauh ini. Aduh, itu hoyanya, bro. Hoya cumi ini yang kemarin saya ceritain itu. Kayaknya ada itu di bawah. Itu sudah tinggal anakan, teman-teman. Ampel di situ, ampelnya. Kita lihat hoya cumi ini dulu. Ternyata benar, teman-teman. Ini hoya cumi ini. Kita lihat, wow, panjang sekali. Ini kita dari atas. Kita lihat apakah ada yang sedang berbunga. Ini dia. Oh, ternyata ada, teman-teman. Iya, ada, teman-teman. Ini. Mana itu dia? Okay.
mungkin beberapa kita bawa pulang. Karena juga selain hobi anggrek, kita juga suka hoya. Cantik sekali bunganya, mirip ini ya, burung. Ada dua tangkai bunga sedang berbunga. Kita lebih jauh lagi ke dalam. Ada tangan di situ.
Is. Masuk mana? Masuk celah-celah bebatuan, batu kapur ya. Oh, ini ada lagi dunia. Sedang berbunyi di situ. Cantik sekali, tapi terlalu curam ya. Ngambil dari situ. Sangat banyak sekali yang tidak tanam di sini. Mudah-mudahan kita dapat. Oh ya, imperialis ya. Oh, ini dia. Alokasi arif resah juga ditempatkan di lokasi kedua ini. Pelannya sangat bagus di habitat aslinya. Habitat aslinya lembab ya teman-teman. Kelembapannya itu tinggi sekali. Ini juga alokasia reversa. Kita lanjut cari ke atas dulu. Ini masih pertengahan teman-teman, belum ke puncaknya. Ini alokasia reversa lagi berbuah ya teman-teman. Seperti ini buahnya alokasia reversa itu. Syukur alhamdulillah habitatnya masih terjaga ya, meskipun. Oh, itu apa bro? Tunggu bro, teman kita lagi ini teman-teman, teman kita lagi mau ambil anggrek ya teman-teman. Jangan sampai dijatuhin bro. Wih, jumbo sekali itu. Kalau nggak salah ID-nya Pomato Kalpas Picata. Jumbo. Oh, keren. Perlihatkan ke teman-teman lainnya. Wah, rimbun sekali. Ini teman-teman lainnya. Jumbo sekali. Ini belum pernah bunga ya bro. Oh ya sudah. Pomato Kalpas Picata ya. Kalau dari bekas tangkai bunganya ya teman-teman. Jadi dia bunganya kecil, tapi sekali berbunga itu banyak. Dan poinnya lagi itu wangi, wangi banget teman-teman. Bungkus. Cari lagi. Lanjut. Kita masih lanjut teman-teman, belum puas. Skin lapsusnya banyak sekali. Kita nggak tahu di pohon besar ini apa. Ada segerombolan anggrek. Teman kita lagi ini teman-teman. Kita pakai baju sensor. Airnya ketinggalan ya. Kita ada di puncak gunung ini. Airnya ketinggalan di bawah teman-teman. Waduh, miris sekali.
Aduh, mana panas lagi. Gak ada angin sedikit pun ini. Lihat di daun-daun ini. Gak ada daun-daun bergerak. Masih istirahat, semoga nanti ketemu ambil ratanya. Oke. Ini meskipun di puncak gunung, teman-teman, sinyalnya susah ya. Jaket nang kering situ. Explore ya teman-teman. Dari tadi kita belum menemukan anggrek hitamnya. Sudah ada di puncak teman-teman. Melihat keseluruhan pemandangan gunung meratus dari kejauhan. Wah, ini ada anggrek tanah sepatu blotis ya. Belum mekar sempurna. Kita lanjut ke puncaknya. Belum ada bro. Yang banyak ini sepatu glotis. Udah penebangan kayu di mana-mana. Hutannya nanti tinggal cerita, teman-teman. Anggreknya pun juga susah sudah kita temukan. Sudah susah banget. Ini sudah di puncak tuh. Ngos-ngosan. Air minumnya ketinggalan di bawah. Oke teman-teman, kita akhiri petualangan hari ini ya teman-teman. Ya lumayan lah kita ada hasil sedikit, karena ini sudah sore ya. Kita memutuskan untuk turun teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.